Halo guys. Oke guys, hari ini kita lagi mau diajarin main games. Kamu diajarin main games ya? Mau main apa? Oke, hari ini kita bakalan seru-seruan. Kalau aku bakalan ditantangin. Nih ada Dylan Pros. Nah, ini lagi di setting-setting guys. Ada kekasih hatinya Dylan Pros. Ada papanya, ada Raffi juga tuh, namanya Raffi juga. Bentar ya, rotinya lagi dibikin. Jadi nunggu sarapan pagi-pagi guys. Ini mau kemana? Toilet. Mau kemana? Speaker juga order. Mau kemana? Aku kejar ya, mau kemana lu? Mau kemana? Mau ke mana lu? Mau ke toilet. Oke, ada yang mau ke toilet. Kejar. Mau ke mana? Aku kejar waktu itu apa? Di toilet ya aku gak ngerti. Jadi hari ini aku kedatangan Dylan Pros di rumah. Dia sama gua akan tanding main PES. Yang kalah nanti kita akan cari hukumannya. Kayaknya kan Nagita lama kalau di toilet. Yuk kita dulu deh, tanding. Nah, ini bro, lagi di setting. Setting-setting semua nih. Lagi di setting. Kan ini dulu nih, ahlinya kayak gini. Itu harus ke setting dulu. Nih, di atas. Oh, ini guys. Kita... Oh. Pokoknya sekarang... Oh iya dong, bener-bener. Ini orang di belakang run ada Abrar, ada Hairul si Hairul, ada Midun. Namanya Arul tapi nama aslinya Hairul. Midun, nama asli lu siapa Midun? Fadli Ahmad. Hah? Fadli Ahmad. Oh, gila, ada Ahmadnya. Kemarin dia habis foto Midun jadi fotografernya M Fadli. Iya. Keren nggak? Keren. Dia post pro manager kita dia. Iya. Post pro manager. Jadi di Rans Entertainment, di Rans Music udah kedatangan artis luar negeri Zack Abel sama Moira. Jadi udah beberapa artis luar negeri datang ke kita di Rans Music. Insya Allah bisa jadi acara musik digital yang bisa menampung tempatnya para teman-teman musik yang mau mempromosikan lagunya. Banyak sih yang udah datang ke Rans Music, dari band-band legend juga udah banyak datang, Elemen, Lingua, terus juga udah pernah main juga Java Jive, Teh Meli Guslo, Vidi Aldiano, Mas Dunia Manji, banyak banget. Dan hari ini aku mau bertanding nih guys. Gigi lagi di toilet, Ravatar lagi nonton, tuh lagi di setting. Hari ini kita bakalan gokil main PES. Kalau sama Atta Halilintar kemarin main FIFA, kalau sekarang main PES. Aduh suara gue. Ngerti gak lu? Ngerti bro, siapa? Siapa? Bagus. Bos saya, bos paling baik sedunia. Jadi gue mumpung banget bisa terus. Katanya lu mau ke Dahsyat lagi, mau ke RCTI lagi. Kok gak jadi? Nah udah, habis itu udah HDCP-nya tuh dimatiin tuh, sentrangnya dihilangin. Hari ini mau bagi-bagi bonus buat Trans Team, katakan Mbak Gigi. Iya, hari ini mau bagi bonus ya. Baik banget dong. Iya. Oh iya iya. Iya iya oke. Enggak tahu Gigi, tanyalah. Kita beruntung banget sebenarnya sebagai karyawan Trans sering dikasih bonus sama Raffi. Bohong-bohong. Ntar lagi ada kendaraan operasional sih. Oh iya. Lihat. Oi, Dylan, kita tanding PES dulu deh ya. Si Gigi di toilet, kalau di toilet setengah jam dia. Oke. Sekarang gua akan bertanya lawan dia, guys. Nanti akan lanjut di YouTube-nya Dylan ya. Iya, langsung di YouTube gua. Kita kalau yang kagak ngapain nih jadinya? Kita mau pemanasan dulu atau langsung main? Pemanasan dulu boleh lah. Pemanasan dulu berarti jangan direkam dulu ya. Oke, okay, terserah lu, gua sih bebas. Boleh, pemanasan dulu. Oke. Okay. Entar dulu, Pak. Sebelumnya sebagai karyawan Rans, kita terima kasih banget kepada Raffi karena sama Mbak Gigi karena udah bayar sama kita. Kita sering banget dikasih bonus, dikasih fasilitas yang bagus buat dari Rans Entertainment, dari Rans Corp.
Terima kasih buat Arafi, thank you banget, sumpah. Arafi, makasih Arafi. Ya, ya bos terbaik sedunia. Abis bonus ini, bentar lagi sebulan lagi. Bonus akhir tahun. Gawat guys, kalau udah akhir tahun gawat. Oke guys, nanti lanjutin lagi ya. Gue mau setting dulu, mau lawan Dilan Pros. Thank you guys.